DPRD Merangin mengesahkan rancangan peraturan daerah. Dari 6 ranperda yang dibahas, 1 ranperda ditolak pengesahannya. Ranperda yang ditolak ini yakni ranperda perubahan desa menjadi kelurahan, desa menjadi desa adat. Penolakan ranperda ini karena semuanya sudah diatur dalam Kemendagri nomor 1 tahun 2017 dan dirasakan tidak perlu lagi. PJS Bupati Merangin Husairi mengucapkan terima kasih atas kinerja anggota DPRD Merangin yang telah mampu pada awal tahun ini mengesahkan rancangan peraturan daerah. Adapun ranperda yang disahkan, yakni ranperda tentang Geopark Merangin, ranperda tentang CSR perusahaan, ranperda tentang bantuan hukum terhadap warga miskin, dan ranperda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya, alhamdulillah ranperda ini kami mengusulkan ada 5 ya. Satu ranperda mengenai pemerintahan desa itu memang tidak disetujui karena takut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Itu bagi kita ada masalah. Dari Jambi, Andi Tribrata TV, salam Tribrata.